Hello, Cik Joya dah sampai ni. Hai semua. Sekarang ramai selebriti yang mengambil dan angkat kan? Sama juga dengan beberapa selebriti ni. Baik betul hati diorang kan? Jom kita kenali siapakah selebriti tu. Selebriti pertama ni, dia popular dengan watak mokcul iaitu Emma Fatimah. Pengarah terkenal ni telah mendirikan rumah tangga selama 27 tahun. Tapi sepanjang perkahwinannya, dia tidak dikurniakan anak dan dia telah berpisah dengan suaminya pada tahun 2018. Emma telah mengambil selama 5 orang anak angkat tau, iaitu Syamil Ikhwan, Ahmad Aril, Ahmad Aifin, Citra dan Nurain semasa dia masih lagi berkahwin dengan suaminya itu. Dalam kelima-lima anaknya itu, ada satu yang berada dalam kondisi yang istimewa, iaitu Citra. Walaupun Citra mempunyai masalah kerosakan di dalam otak akibat pengambilan ubat semasa berada di dalam perut lagi, dia sentiasa berusaha dalam melakukan apa yang dia mahu walaupun hanya mampu menggunakan satu tangan saja. Rata-rata ramai memuji kecantikan Citra sama seperti pelakon Bollywood terkenal tau, iaitu Kajol. Kalau korang nak tahu, nama Citra sentiasa diletakkan selaku penerbit eksekutif di mana-mana drama terbitan Emma. Selain itu juga, nama syarikat produksi Emma juga diambil sepenuhnya nama Citra. Selebriti kita yang kedua ni memang terkenal dengan lagu Sampai Bila. Dia lah Misha Omar. Misha Omar mempunyai dua orang anak angkat tau, iaitu Mama Adam Imeh dan Humaira Latifah. Misha mula mengambil anak angkat pada tahun 2007 lagi, di mana masa tu Misha masih lagi belum berkahwin dan baru saja berusia 24 tahun. Kalau nak tahu, Misha tidak mendapat hak penjagaan sepenuhnya terhadap Adam sehinggalah tahun 2009. Misha amat menyayangi anaknya ini dan melarang sesiapa memanggil Adam dengan panggilan anak angkat. Selain itu, dia juga menganggap Adam itu merupakan anugerah teristimewa untuk dirinya tau, kerana Adam cukup menyayangi adiknya walaupun bukan adik kandungnya sendiri. Kini, Misha telah mendirikan rumah tangga dan dikurniakan seorang anak lelaki yang bernama Muhammad Idris Ezwar. Padanya, kelahiran anak lelakinya itu adalah pelengkap dan penyeri hidupnya. Selebriti seterusnya ini, penyanyi yang berasal dari Sabah, iaitu Stacy. Stacy mula mengambil anak angkat pada usianya 22 tahun. Stacy mengambil Bella Valentina yang dilahirkan pada 15 Februari 2012 daripada ahli keluarga yang kurang berkemampuan tau. Tujuannya pada masa tu bukan tidak mahu berkahwin, tapi Stacy takut akan lambat menamatkan zaman bujangnya. Setiap kali Stacy keluar bekerja, mesti dia tidak sabar untuk pulang ke rumah kerana hendak menghabiskan masanya bersama Bella. Kalau nak tahu, kehadiran Bella banyak membuat hidup Stacy berubah tau. Stacy juga tidak mahu Bella digelar sebagai anak angkat kerana dia telah membesarkan Bella seperti anak kandungnya sendiri. Bella dianggap sebagai penyeri hidup dia tau, dan dia sangat senang untuk dijaga kerana berdengar kata. Kini Stacy telah berumah tangga pada 15 Februari 2016 dengan penyanyi terkenal Hakim dan dikurniakan anak perempuan yang bernama Ishan. Selebriti seterusnya ini ialah Hail Husaini. Penyanyi yang terkenal dengan lagu Jampi ni telah mengambil anak angkat perempuannya sejak lahir lagi pada Mei 2017 yang diberi nama Nurhalina. Tujuan Hail bukannya tidak mahu berkahwin, tetapi mahu membela nasibnya dan ikhlas memberi kasih sayang. Bagi Hail, dapat melihat Nurhalina membesar di depan mata adalah pengalaman yang indah sebagai bapa dan ibu. Kalau nak tahu, Hail ada membuat rujukan dengan ustaz dan ahli agama tentang penjagaan anaknya itu. Dia juga melalui proses yang betul dan dipantau oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat kerana dia mahu Halina membesar seperti kanak-kanak yang lain. Halina merupakan cinta hati pertamanya serta hidupnya berubah 360 darjah dan dia harus membahagikan masanya terhadap anak dan kejayaannya. Penyayang betul Hail ni kan? Selebriti yang terakhir ni sangat terkenal dengan lagu Di Matamu, iaitu Sufian Suhaimi. Baru-baru ni, Sufian ada mengambil anak angkat yang bernama Faik Razik. Faik itu merupakan anak kepada rakan baiknya semasa di sekolah dan buat masa sekarang, Faik masih lagi tinggal bersama ibu bapa kandungnya. Dan mereka akan berjumpa hampir setiap hari untuk meluangkan masa bersama. Padanya, bergelar bapa pada usia 27 tahun bukan satu masalah, sebaliknya dia menganggap sebagai anugerah yang paling berharga buat dirinya. Walaupun belum tiba masanya untuk dia menamatkan zaman bujang, namun kehadiran Faik telah melengkapkan hidupnya. Kehadiran Faik Razik turut menjadi pendorong semangat untuk dia bekerja dengan lebih kuat.
Sufian juga menggelarkan dirinya sebagai ayah Yan kepada anak angkatnya itu. Boleh dikatakan ramai juga selebriti popular Malaysia yang mengambil anak angkat ni sebenarnya tau. Walaupun ada di antara mereka yang masih bujang, tindakan mereka semua harus dipuji. Anda dah bosan hidup sendiri? Asyik kena gelak sebab single? Layarilah Mawadah Cinta.